bacakan, kemudian supaya kita jadi perhatian. Sebelumnya, yang belum sholat maghrib silakan di lantai 3, kemudian toilet ada di belok kanan, lurus, belok kiri yang cewek, yang akhwat, kalau yang ikhwannya lurus, lurus lagi, lalu belok kiri, gitu ya. Jadi kalau toiletnya akhwat, lurus, kanan, lurus, kiri. Pokoknya tanyaan biar cepat mah tanya di mana toilet gitu ya. Gak. Oke. Rundown kita di JVM Meetup 17 kali ini. Ya, pertama kita akan mendengarkan dulu pembacaan tilawah oleh Pak Yusef Dedi. Kemudian kita akan ada welcoming speech dari pihak BNI Syariah yang akan dibawakan oleh Bapak Mirza Mantovani sebagai pemimpin Divisi Teknologi dan Informasi BNI Syariah. Kemudian welcoming dari JVM Indonesia. Kemudian setelah itu kita remeh-temeh kalau saya bilang biasanya, atau yang lebih familiarnya mungkin isoma atau maiso ya, istirahat, sholat, makan. Jadi kita di JVM Meetup 17 malam ini, jadi buka, kemudian bacaan tilawah, welcoming speech dari host di sini, kemudian dari JVM Indonesia, kemudian baru isoma makan, itulah istilahnya, makan. Supaya logika tanpa logistik kan katanya takut anarkis gitu kan katanya. Jadi kalau kita kan banyak ini meetup ini kita logika-logika terus keluar tanpa logistik takutnya anarkis. Jadinya BNI Syariah telah memahami itu sudah jauh sekali. Makanya terima kasih syukron kasiron gitu kan. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikun gitu. Selamat datang di JVM Meetup 17 kali ini di BNI Syariah. Tepuk tangan buat JVM kini. Oke, kemudian baru nanti setelah Isya, kita sholat Isya di lantai 3, yang muslim nanti dipersilahkan sholat Isya di lantai 3, setelah sholat Isya, lalu kita kembali lagi ke sini, baru kita acara inti, speaker pertama dari Pak Andy, Henry Harisma dari Blibli, How to Detect Anomaly Transaction, baru speaker kedua Pak Andy, kemudian Q&A session, kemudian tutup, baru kita foto-foto barang itu yang penting kan, foto-foto barang. Oke, okay. Dengan tidak berpanjang kalam, saya persilahkan kepada Bapak Yusef Dedi untuk memimpin tilawah. Tafadol, ayuhal ikhwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العلي العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat
derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Kak Yusuf Dedi yang telah membacakan tilawah Al-Qur'annya. Sami'na wa ata'na, ghufranaka rabbana wa ikal nasir. Semoga dengan dibacakannya ayat tersebut bertambah keimanan kita. Teman-teman GVM Indonesia, jadi tilawah sudah, lalu kita lanjutkan lagi kepada welcoming speech dari pihak BNI Syariah yang pada kesempatan kali ini akan diwakili oleh Bapak Mirza Mantopani sebagai pemimpin Divisi Teknologi dan Informasi BNI Syariah. Tepuk tangan untuk Bapak Mirza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua buat teman-teman dari Java Developer. Mungkin pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya. Alhamdulillah pada malam hari ini mungkin juga udah capek kerja ya, tapi masih luar biasa masih berkumpul di sini gitu ya. Sampai 150 orang lebih katanya undangannya. Itu 400 ya. Tapi kelihatannya enggak sampai 400 sih, paling 200-an. Tapi jujur aja saya sangat senang, bangga, ya kagum juga sama teman-teman semua gitu ya. Karena programmer atau developer Java ini langka gitu. Saya mantan programmer gitu, programmer itu zaman dulu gitu. Cuma kebetulan aja sekarang jadi udah gak jadi programmer lagi, jadi cuma pembimbing IT di sinilah. Gitu. Jadi pengasuh IT di sini. Gitu. Di teknologinya BNI Syariah gitu ya. Dulu cuma programmernya ya zaman kuliah ada COBOL, ada RPG ya, Pascal, Fortran ya. Terakhir dulu di BNI bangun pakai 4GL. Progress generasi keempat gitu ya. Jadi habis itu baru mulailah timbul Java. Jadi bersyukurlah gitu ya. Terakhir saya belajar cuma PHP gitu, habis itu udah otaknya nggak kuat lah kira-kira begitu. Dan yang saya perhatikan itu yang paling lama itu Java. Ya mungkin awal akhir 90-an sudah mulai muncul, sampai sekarang masih eksis Java dan bahkan makin eksis, makin diperlukan gitu. Sampai-sampai sekarang nyari orang Java tuh yang experience-nya lebih dari 5 tahun susah banget itu. Makhluk langka gitu. Tepuk tangan dong buat developer Java. Jadi bersyukurlah teman-teman di sini makhluk langka yang diperlukan. Kalau langka doang enggak diperlukan tuh kayak mungkin semacam kok tadi COBOL, Fortran itu langka juga cuma jarang diperlukan. Tapi kalau Java langka tapi sangat diperlukan, dibutuhkan gitu ya. Terkait dengan Java pun di sini otomatis di BNI Syariah juga sangat membutuhkan developer Java ya, baik mobilenya khususnya karena kita core banking ini tuh pakai COBOL core bankingnya masih, jadi harus ada middlewarenya itu pakai Java. Nah jadi hubungannya antara bahasa program tua sama Java itu jadi bisa nyambung gitu, jadi bisa ngobrol, mempermudah gitu, performance juga jadi bisa dipercepat gitu. Terus kemudian juga nanti juga Pak Amirul di sini ada pemimpin divisi digital, mungkin Pak Amirul nanti sedikit kasih speech sedikit bagaimana perkembangan digital di sini. Tadi Pak Amirul nggak mau, saya paksa biar ngobrol lah, mumpung ada teman-teman Java. Paling enggak menceritakan ke depannya BNI Syariah digitalnya mau dibawa kemana, kira-kira gitu ya. Kalau saya cuma bagian bikinnya, Pak Amirul arsiteknya lah kira-kira gambarannya. Ya, jadi ada nanti Hasanah Lifestyle yang pakai Java juga, kemudian tadi yang middleware-nya, SOA-nya, jadi seluruh HRIS kita pun juga sistem HR kita pakai Java, ya. Payment-payment juga sudah banyak yang pakai Java gitu ya. Dan sekarang kita mencoba
pakai microservice dengan Kubernetes, ya, ya arahnya nanti ke DevOps lah. Gitu. Moga-moga nanti menjadi rasanya diharap harapannya gitu ya. Kedepannya Bni Syariah itu menjadi bank syariah yang teknologinya boleh dikatakan pengennya sih paling canggih di antara bank syariah lain gitu. Tapi makanya kita mencoba mengumpulkan juga, siapa tahu juga nanti teman-teman yang di sini para developer Java-nya berminat bergabung ya, silahkan. Gitu. Karena memang kita sedang membutuhkan banyak developer gitu ya ke depannya. Demikian mungkin sambutan yang sedikit dari saya, karena akan ditambahkan juga sedikit oleh Pak Amirul. Pak Amirul, waktu dan tempatnya kami persilakan. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terima kasih Pak Mirza. Saya malam ini mencoba pakai kostum yang menyesuaikan dengan suasana katanya. Semoga pas gitu ya. Teman-teman ada presentasinya enggak? Boleh deh aku, mumpung teman-teman ada di sini, saya cerita sedikit tentang perbankan syariah atau BNI syariah ya. Biar sebenarnya di perbankan syariah itu seperti apa sih gitu. Sebagai developer kan perlu, kadang-kadang perlu gambaran besarnya kan. Saya sebenarnya sudah siapkan presentasi. Ada ya Mas? Oke. Okay. Sambil nunggu presentasi, kebetulan saya ini juga dulu pangkatnya programmer, 25 tahun yang lalu. Tapi agak nyasar, jadi belajar programming itu enggak bisa-bisa. Sehingga sama BNI enggak ditaruh jadi programmer, cuma ditaruh ngurusin vendor pengembangan sistem. Nah akhirnya terjebak di mulai tahun berapa ya, 2005 itu saya banyak mengembangkan transaksi e-channel, electronic banking. Jadi ada SMS banking, internet banking itu BNI tahun 2006-2007 itu sudah punya. Nah pengalaman dengan Java itu tahun 2008, BNI itu sudah bisa mengembangkan mobile banking. Kembanginya pakai Java itu di Symbian. Dulu handphonenya masih polyphonic Mas, jadi handphonenya itu masih apa ya, belum smartphone kayak gini lah. Kita develop, tapi pada saat diimplementasikan itu kita kesulitan untuk OTA. Nah, OTA itu sekarang masih ada istilahnya ya, over the air. Jadi downloadnya itu waktu tahun 2008-2009 itu masih jaringan, masih mungkin masih 2G atau apa sih di GSM ya kali ya. Masih zaman-zaman itu. Nah, lesson learn-nya waktu itu adalah ternyata kita punya teknologi yang bagus, kembangin yang bagus, tapi zamannya enggak pas. Itu pada saat diimplementasikan gagal juga gitu. Akhirnya ditunda pengembangannya, baru kita punya mobile banking itu sekitar tahun 2000. Indonesia masih 1,6%. Next, kondisi bank syariah, ada 14 bank umum, 20 unit syariah, ada 168. Sebenarnya juga sudah cukup banyak dibandingkan dengan konvensional bank atau diperbankan, syariah bank itu sekitar atau Islamic bank itu cuma 6% di market share-nya di nasional. Next, oke. Okay. Tetapi potensinya luar biasa teman-teman semua. Ya jadi teman-teman kalau ada pesanan atau mendevelop pasti sekarang kadang-kadang ada di industri food and beverage, ada di tourism, di edukasi, itu arahnya juga potensi ke sana itu juga luar biasa. Angka-angkanya juga potensinya juga triliunan. Dan jangan lupa mungkin juga ada pengembang-pengembang aplikasi yang butuh untuk donasi, ya wakaf sama zakat nih kadang-kadang banyak dibutuhkan juga untuk pengembangan aplikasi itu. Potensinya luar biasa juga, 377 triliun itu potensi per tahun di 2008, ini 2017 ya, zakatnya 271 triliun. Nah ini
bisa apa namanya bisa di ini ya bisa dilihat bahwa mungkin aplikasi pesanan-pesanan aplikasi untuk kesini juga banyak. Nanti ada juga kita punya virtual account, ini bagian dari yang bisa diterapkan juga di aplikasi-aplikasi yang akan dikembangkan. Next. Sekarang tentunya millennials ini menjadi isu penting dan menjadi target semua industri gitu ya. Karena millennials ternyata juga bisa menentukan arah kemana kita berbisnis, arah kemana kita mendevelop aplikasi, arah kemana kita juga ya kalau teman-teman bekerja ini, kalau saya sama Pak Mirza ini juga angkatan tuanials katanya, yang kolonials. Tapi jiwanya itu tetap millennials gitu. Berusaha menjadi milenial. Ya, ada pariwisata, ada pesan tiket sampai segala macam, ini dunianya milenial. Next. Kalau dari sisi perbankan itu ya, memang dua hal yang menjadi penting atau terkait dengan pengembangan digitalisasi aplikasi itu di consumer banking, kemudian fund transfer and payment, ini yang dua hal. Next. Oke, ini cerita literasi dan inklusi, ini hal yang di istilah perbankan, kalau literasi itu pemahamannya, kalau inklusi itu aksesnya, gitu kira-kira. Oke, next. Nah, ini di Give First, ini yang saya cerita tadi. Jadi, dasar pemikirannya tadi sudah saya sampaikan, kita juga menggunakan tagline ini untuk literasi, untuk inklusi, kemudian mudah-mudahan menjadi transaksi, bisa kita gunakan, didistribusikan ke nasabah-nasabah kita. Dan yang penting nih teman-teman, kalau teman-teman mengembangkan aplikasi, itu kan sekarang advokasi itu penting ya. Secara terimplementasi pun, advokasi itu kalau di aplikasi, di apps, itu sudah terwakili dengan 5 bintang itu. Kalau bintangnya mendekati 5, sebenarnya orang itu mengadvocate untuk memakai itu juga. Nah, kita harapannya aplikasi yang kita gunakan bisa melakukan itu. Next, strategi bank syariah, BNI syariah, pertama tetap punya pilar untuk mendigitalisasi banking prosesnya, tetapi kita juga willing untuk kolaborasi, sinergi dengan startup, dengan fintech yang lain. Nah, ini semangat kita, makanya kita juga mensupport kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Asosiasi Fintech Syariah Indonesia. Di next-nya. Sebelum itu kita punya 5 aplikasi saat ini. Jadi ada wakaf, ada lifestyle, ada hasanah personal itu untuk promo, hasanah saku itu uang elektronik, dan aku hasanah itu untuk agen. Jadi kayak agen bank yang akan tersebar di daerah-daerah. Next. Ini kegiatan kita yang terkait dengan sinergi dengan startup atau fintech. Kita juga bekerja sama dengan Amanah dan pengembang-pengembang yang lain. Selanjutnya, Mas. Nah, ini kita saat ini masih mensupport AFSI sebagai satu-satunya bank yang menjadi anggota AFSI. Terakhir, nah ini tagline kami juga, bahwa BNI Syariah itu adalah partnernya atau temannya semua stakeholder yang ingin maju bersama dan ingin membangun kebaikan untuk masyarakat yang insya Allah juga diridhoi Allah dan sesuai dengan maqasid syariah tadi. Saya kira itu saja Pak Mirza, karena acaranya masih banyak, mungkin nanti kalau ada yang tanya-tanya kita bisa sambil mingle, sambil offline pada saat makan atau pada saat istirahat. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semuanya, karena ini udah waktunya 19.20, udah waktunya makan, jadi welcome waktunya makan.
Jadi kita break dulu sesi pertama, nanti kita lanjutkan setelah salat isya dulu. Jadi kita salat isya dulu ya, makan dulu sebelah sini ya. Makan aja, silahkan dulu makan dulu. Setelah makan kita salat isya ke bawah, lantai tiga lagi, salat tiga lagi. Sudah makan ingat jangan SMP ya, jangan setelah makan pulang, jangan pulang kan mau meet up kita nih ya. Jadi jangan SMP, sudah makan, sholat, lalu balik lagi sini meet up, setelah makan meet up gitu kan. Jangan pulang gitu ya, SMM. Jadi silakan sekalian teman-teman, hidangan sudah disediakan oleh BNI Syariah. Setelah itu kita sholat, lalu balik lagi ke ruangan ini. Oke, terima kasih, kita break dulu. Yang mau sholat, sholat duluan boleh. Ya, yang mau sholat duluan silakan, mau standby. Tapi karena makanan udah disediakan gak enak ya kalau gak disantap, jadi silakan aja. Nah kita mulai 19.45. Yeah.